Orang-orang pasti sangat asing dengan pemain bernama Gustavo Obermann. Dia adalah rekan setim Messi di timnas Argentina U20 2005. Usianya 2 tahun lebih tua dari La Pulga dan dia dianggap lebih jago ketimbang pesepak bola pemilik 7 gelar Ballon d'Or tersebut. Kala itu, pada laga pembuka Piala Dunia U20 Grup D, Gustavo Obermann yang berposisi sebagai penyerang memaksa 2 pemain muda bertalenta, Messi dan Sergio Aguero, duduk di bangku cadangan. Singkat cerita, nasib 2 pemain itu di masa depan berbeda 360 derajat. Messi, kita semua tahu bagaimana kualitas serta prestasi yang didapatkan. Karir Gustavo Obermann lebih banyak dihabiskan di Argentina dengan berseragam River Plate, Argentinos Juniors, Quilmes, dan Olimpo. Dan sekarang di usia 37 tahun, Gustavo Obermann berstatus tanpa klub setelah klub yang terakhir dibelanya adalah tim kasta keempat Liga Argentina, Docksud.